Sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster terjaring penyekatan. Hanya kendaraan dengan kriteria tertentu yang diizinkan masuk ke kota Bandung. Pasalnya, selama PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021, kota Bandung tertutup dari warga luar wilayah. Seperti inilah kondisi penyekatan kendaraan di gerbang keluar tol Paster, salah satu pintu masuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak pukul 8 pagi, kendaraan yang hendak masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster dihalau petugas. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan unsur kewilayahan memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, tetapi juga plat nomor kendaraan. Meski begitu, ada beberapa kriteria kendaraan yang diizinkan masuk ke Kota Bandung. Kendaraan yang diputar balik tidak hanya berplat nomor luar kota, tapi tak sedikit juga kendaraan berplat Bandung. Rata-rata tidak memiliki dokumen perjalanan, salah satunya surat bebas COVID-19. Akibat penyekatan ini, penumpukan kendaraan terjadi hingga lebih kurang 4 km sebelum pintu keluar tol Paster. Sejumlah pengendara yang diputar balik mengaku kecewa dengan adanya penyekatan ini. Saya kebetulan rumahnya di Kabupaten Bandung Barat. Ada keperluan karena ada yang meninggal di daerah Sentra Duta, Kota Bandung, tapi tetap saja nggak bisa, Pak. Oh, jadi walaupun dari KBB ke Kota Bandung nggak bisa? Iya, karena diarahkan kemana? Apanya? Diputar balikan untuk balik arah, Pak. Ini mah nggak ada pemberitahuan sebelumnya, dari arusnya dan jauh-jauh hari dikasih tahu ditutup. Ya dari jam 7 aja bayangin, Pak, di sini, Pak. Nggak keluar-keluar. Pada larang. Iya. Mau ke Kota Bandung nih? Iya. Iya. Tapi tetap nggak boleh masuk. Nggak boleh, tapi ya istilahnya jalan kaki tadi dipaksa untuk karena kan telat, Pak, udah telat. Tak hanya di pintu tol keluar Paster, penyekatan juga dilakukan di pintu keluar Muhammad Toha dan pintu keluar tol Buah Batu. Namun hingga pukul 14 WIB, pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung belum bersedia diwawancara terkait sejumlah penyekatan yang dilakukan tersebut. Berdasarkan Perwal nomor 68 tahun 2021 tertanggal 2 Juli tentang PPKM darurat, upaya penyekatan dilakukan petugas guna menekan mobilitas warga saat PPKM darurat di Kota Bandung. Selain itu, seluruh perbatasan Kota Bandung juga ditutup oleh petugas demi mengurangi mobilitas warga saat PPKM darurat. Zaiul Haq, Rizky Radian, Bandung.